Sobat Juventini, ketemu lagi ya sama Juve ID, channel yang membahas seputar sepak bola Juventus setiap hari. Juventus mempunyai rencana gila untuk menduetkan Kylian Mbappe dan Cristiano Ronaldo dengan menyiapkan uang sebesar hampir 7 triliun rupiah. Kylian Mbappe dikabarkan bisa saja hengkang dari Paris Saint-Germain pada musim panas mendatang. Pasalnya, Mbappe sudah menyampaikan niatan untuk hengkang dari PSG kepada Dewan Klub. Hal tersebut membuat sejumlah klub raksasa Eropa memantau perkembangan pemain 21 tahun itu. Juventus bahkan disebut-sebut telah menyiapkan rencana gila untuk memboyong penyerang asal Prancis itu. Mbappe kemungkinan akan diduetkan dengan idolanya di Juventus, Cristiano Ronaldo. Akan tetapi, sinyonya tua perlu menyiapkan dana segar terlebih dulu. Gaji besar Ronaldo rupanya juga bisa menjadi penghalang Juventus untuk mendatangkan Mbappe ke Turin. Pasalnya, gaji Ronaldo mencapai lebih dari 550 ribu euro atau sekitar 9,50 miliar rupiah per pekan. Juventus pun tidak mungkin memotong gaji mega bintang mereka hanya untuk memboyong Mbappe dari PSG. Oleh karena itu, Andrea Pirlo sepertinya perlu menendang beberapa pemain untuk mendapatkan asupan dana lagi. Nah, seru kali ya kalau ada duet baru ini. Semoga aja bener deh ya. Oke guys, segitu dulu informasi dari Juve ID. Tunggu ya informasi menarik lainnya seputar Juventus hanya di Juve ID. So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never lose.